ada pertemuan dengan kemarin ada pertemuan dengan Pak Surya Paloh semalam. Bapak bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan ini? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah. Itu siapa yang mengundang siapa? Tidak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Pasal PDIP yang bilang siap jadi oposisi, bagaimana Pak? PDIP yang bilang siap jadi oposisi, pemerintah ditanyakan aja kepada beliau yang sudah diberikan. Pak, ajakan ke Pak Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal, nanti kalau sudah final, nanti kalau sudah. Tapi itu sebetulnya saya tuh hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai. Dengan Pak Prabowo gitu Pak. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Pak berarti urusan apa itu urusan politik itu urusan partai. Terima kasih. Ada toko lagi Pak. Terima kasih. Ada toko lagi Pak.